Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita senantiasa dijadikan orang yang ahli selawat, ahli orang yang mencintai Rasulullah. Dan balasan bagi orang yang mencintai Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Tiada lain yaitu orang yang mencintai dan orang yang dicintai, dia akan bersama-sama. Maknanya dia memiliki aman nanti bersama, di surga nanti bersama, di surga Firdaus bersama Ma'ahu beserta baginda Nabi besar Muhammad. Ada pertanyaan, macam mana kalau saya cinta kepada Siti Nurhaliza? Berarti nanti dibangkitkan dengan mereka, ya kan? Bukan. Kalau kita cinta kepada yaitu Rasulullah, nanti di hari kiamat tidak akan dibangkitkan bersama Rasulullah, ditempatkan juga dengan Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, nah salah satu ciri orang yang mencintai itu, maka antara min dikri mereka itu senantiasa menyebut namanya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, sebut namanya dengan baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menyejukkan hati. Kita terasa gak hati dengan kita bermaulid, hatinya sejuk? Masalah stres hilang. Karena apa? Wallahi demi Allah, madzukirul habibu, tidaklah kita yaitu mengingati, menyebut nama, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kecuali itu akan menyejukkan hati-hati kita, menyembuhkan hati-hati kita yang berpenyakit. Jadi kalau dalam hati kita gundah, gelisah karena gulana, belum dapat gulana. Apa nih? Ingat waktunya gajian ini. Ini bangsa belum dapat ini mungkin. Nah itu gemas gelisah macam mana ini kan? Anak-anak sudah ini kan? Nah itu pening kepala. Terus tapi dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi, kita hadir ya. Kita datang kepada Rasulullah. Fa'ataitu ila habibi. Maka aku datang kepada habibi kekasih. Fada ya qalbu warifkan salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Kalau hatiku rindu, kalau hatiku gelisah, syaukun ya. Rokot aina ya syaukun, wabitoibat darfat aishukun. Fa'ataitu ila habibi. Maka aku tengok gambarnya si gambarnya kekasih, wes langsung sejuk hatinya gitu loh. Padahal ya kalau cinta kepada seseorang ya, dengar namanya aja udah, ya kan? Betul gak bu? Pengalaman ibu, ya kan? Iya gitu.
disebut namanya Mas Arlong. Langsung deg. Ini kacor. Ini kalau rindu sudah bawa ini. Iya. Terobati kan itu. Nah, begitu juga kalau kita lewat rumahnya itu udah lega hatinya, betul enggak, Bu? Benar ya. Jadi kalau dulu zamannya zaman apel gitu kan. Lewat rumahnya kayak kan udah menunjukkan lega, udah lega gitu. Begitu juga kalau kita cinta kepada Rasulullah. Jadi kalau hati-hati kita itu gundah, gelisah, dengan kita fa'ata itu ilah habibi, kita datang kepada Rasulullah, kita baca selawat kepada Rasulullah, kita buat majelis, maka terobatilah hati kita. Jadi hati kita itu menjadi tenteram. Bening. Makanya kalau kita sudah biasa mengadakan majelis maulid, baca selawat, kalau kita tidak membaca itu malah gelisah. Betul gak? Betul. Malah kayak ada yang kurang. Tak tenteram. Kalau Indonesia tenteram. Kalau tenteram. Tidak tenang hatinya. Makanya orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan senantiasa, yaitu dalam kehidupannya mendapatkan ketenangan. Amin. Rutin aja, maka itu Allah akan berikan karomah. Karomahnya apa? Ya Allah alam. Ada yang karomahnya itu Allah berikan tembak nih, doh, nggak mempan, nggak mati, dibacok nggak tegas, kebal, tembus, tembak nggak tembus kan? Itu karomah. Ada yang karomahnya dengan solawat, ada yang karomahnya seseorang itu macam-macam. Pengalaman-pengalaman pribadi kita yang ulama-ulama yang mereka sudah rutin yaitu membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menjadi dekat kepada Allah. Kalau kita belajar ya, itu kan harus ada gurunya, betul nggak? Makanya ada ajaran yang Toriqoh Naqsabandiyah, Toriqoh apa itu kan? Nah, itu satu jalan untuk supaya apa? Supaya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita kalau nggak punya Toriqoh, kalau kita nggak punya jalan, cukup dengan solawat itu sudah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dia ikut Toriqoh Naqsabandiyah, mereka sudah mengamalkan solawat. Jalannya selawat. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah, melalui selawat cepat. Kita kalau ahli selawat, ini kita boleh jadi wali Allah. Amin, insya Allah. Kita jadi wali Allah. Ini tingkatannya. Amin. Kalau kita melalui jalan yang lain, jalan yang lama, sulit untuk dekat kepada Allah sulit. Tapi kalau dengan membaca selawat, jalan pintas itu supaya apa? Cepat dekat kepada Rasulullah, cepat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di setiap yaitu majelis kita, dimanapun kita berada, kita sudah mengkhatamkan majelis selawat, maulid, kita hari selawat insya Allah, dan mudah-mudahan kita yaitu dapat bermimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Spesial ibu ini. Lagunya lagu rindu. Ya. Berbeda juga. Ada yang di sana.